Dan pemirsa, sidang eksepsi masih terus dilanjutkan dan sidang diskor sementara sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan di studio sudah kehadiran dari pengamat politik dari Bang Said Salahuddin atau kita sebut dengan pakar pemilu di sini. Namun sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana situasi di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Sudah ada Syafaati Suryo di sana. Syafaat, bagaimana kondisi terkini di MK saat ini? Baik, Lofi dan pemirsa, saat ini sidang sengketa pemilihan presiden 2019 tengah diskors dan akan dilanjutkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Beberapa saat lalu, Ketua Bawaslu Abhan selaku pihak pemberi keterangan menjabarkan keterangannya di muka persidangan, namun belum rampung seluruhnya dijabarkan karena sidang tengah diskors dan nantinya akan dilanjutkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Abhan selaku Ketua Bawaslu menjabarkan sejumlah hal, diantaranya yang pertama terkait dugaan ketidaknetralan ASN kemudian TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang sempat dituding oleh pihak pemohon dalam permohonannya pekan lalu, bahwa menurut Abhan selaku Ketua Bawaslu bahwa selama ini pihak TNI Polri dan juga ASN sejak awal sebelum pelaksanaan pemilu sudah berkomitmen untuk terus menjaga netralitas TNI Polri dan juga ASN dalam penyelenggaraan pemilu 2019, baik pilpres, pemilu legislatif, DPR, DPD, DPRD kabupaten kota atau provinsi. Kemudian juga tadi Bawaslu juga menyinggung terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu yang sempat diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang pernah mengacungkan pose salam dua jari di sejumlah kegiatan, kemudian juga Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani di sebuah acara di Bali yang juga sempat mengacungkan pose salam satu jari. Ini juga tadi sempat disinggung oleh Abhan selaku Ketua Bawaslu dalam keterangannya yang menyatakan bahwa usai menerima laporan tersebut kemudian diputuskan tidak ada unsur tindak pidana pemilu dalam kedua peristiwa tersebut. Selain itu juga terkait ada sejumlah laporan mengenai kepala desa ataupun kepala daerah yang dituding juga tidak netral dalam pelaksanaan pemilu dan juga berupaya untuk memenangkan salah satu paslon tertentu di sejumlah daerah juga telah diputuskan. Ada yang memang terbukti melakukan unsur tindak pidana pemilu, ada juga yang memang tidak terbukti melakukan unsur tindak pidana pemilu. Selain itu Bawaslu juga menyinggung mengenai adanya kisruh DPT di sejumlah daerah saat sebelum maupun penyelenggaraan pemilu 2019 yang ini juga telah diselesaikan oleh internal Bawaslu dan juga pihak-pihak terkait, di mana seluruhnya sudah diartikan sudah diselesaikan dan sudah tidak dipermasalahkan lagi dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Selain itu juga mengenai pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan dan juga pemungutan suara susulan di sejumlah daerah yang memang menurut catatan Bawaslu ada sejumlah daerah yang kemudian di mana KPU tidak menggelar pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan dan juga pemungutan suara susulan dengan alasan adanya ketidaksiapan logistik pemilu. Dan pemirsa, selain Bawaslu, sebelumnya tadi juga tim kuasa hukum dari Jokowi Ma'ruf Amin sudah menyampaikan petitumnya di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 ini, di mana dalam petitumnya tadi disampaikan oleh ketua tim hukum Jokowi Ma'ruf Amin yakni Yusril Iza Mahendra pada intinya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima eksepsi dari pihak terkait yakni tim kuasa hukum Jokowi Dodo Ma'ruf Amin dan juga meminta MK untuk tidak berwenang menangani sengketa pemilu presiden 2019 ini yang diajukan oleh tim pemohon dari kubu 02 Prabowo Sandiaga Uno dan juga meminta kepada Mahkamah untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan pemirsa, dalam jawaban yang disampaikan oleh pihak tim kuasa hukum Jokowi Ma'ruf memang ada beberapa garis besar yang disampaikan. Di antaranya menyanggah tuduhan-tuduhan yang sebelumnya disampaikan oleh tim kuasa hukum 02 Prabowo Sandi pada sidang permohonan pekan lalu, yakni di antaranya terkait
dugaan status calon wakil presiden nomor 02 Ma'ruf Amin yang dinilai masih memiliki posisi di badan usaha milik negara, yakni di BNI Syariah dan juga Bank Mandiri Syariah. Ini menurut tim kuasa hukum Jokowi Ma'ruf bahwa Ma'ruf Amin ini posisinya hanyalah sebagai konsultan sehingga tidak berwenang mengikuti rapat umum pemegang saham seperti halnya direktur dan juga komisaris. Dan selain itu juga hingga saat ini tidak pernah ada aduan baik dari pihak pemohon maupun dari masyarakat mengenai status dari Ma'ruf Amin di kedua perusahaan tersebut. Kemudian terkait situng KPU yang sebelum juga dipermasalahkan dalam permohonan yang sudah direvisi oleh tim kuasa hukum 02, ini menurut TKN dan juga menurut KPU sebelumnya menyatakan bahwa situng KPU ini bukanlah alat utama yang digunakan sebagai dasar utama untuk acuan menentukan penetapan pemenang pemilu 2019 hanyalah sebuah alat bantu yang didasari oleh teknologi informasi untuk membantu penghitungan suara dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2019. Dan kemudian terkait dana kampanye yang juga dipermasalahkan dalam permohonan yang direvisi oleh tim kuasa hukum 02, ini juga TKN Jokowi Ma'ruf, dalam hal ini tim kuasa hukum TKN Jokowi Ma'ruf juga menyatakan bahwa dana kampanye yang digunakan oleh pasangan Jokowi Ma'ruf Amin telah diaudit sebelum penyelenggaraan pemilu oleh instansi yang berwenang untuk mengaudit dana kampanye sehingga tidak perlu dimasalahkan lagi. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya terkait jalannya sidang MK hari ini, sudah bersama kami ada politisi Partai Gerindra, ada Pak Ahmad Riza Patria. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak Riza, ini setelah tadi mendengarkan sidang kedua ini dari penjabaran disampaikan oleh KPU dan juga oleh tim kuasa hukum Jokowi Ma'ruf, bagaimana tanggapan dari BPN Prabowo Sandi? Yang pertama, hari ini kita bersyukur ya bahwa proses daripada sidang di Makassar berjalan dengan baik dan hari ini sudah memasuki hari kedua, yaitu tanggapan, jawaban dari pihak termohon, keterangan dari pihak terkait, dan sebentar lagi akan selesai keterangan dari pihak Bawaslu. Namun demikian, apa yang kami dengarkan dari 300 halaman lebih jawaban pihak termohon dari KPU hanya kurang lebih 10% atau 30 halaman saja yang disampaikan, dan lebih pada menjelaskan atau mempermasalahkan soal revisi perbaikan yang kami sampaikan dari pihak pemohon ya. Jadi saya kira itu bukan suatu yang substansi. Sejak awal pihak termohon maupun pihak terkait selalu mempermasalahkan masalah waktu dan materi revisi yang kami sampaikan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam setiap proses Mahkamah Konstitusi kita setiap 5 tahun bersidang di sini, pileg dan pilpres, memang lazim demikian, dimungkinkan, bahkan memang diberi ruang bagi semua pihak, tidak hanya pemohon, pihak terkait dan termohon, untuk dapat melakukan perbaikan atau revisi terhadap materi gugatan yang disampaikan. Jadi kami menyayangkan pihak termohon dan terkait lebih banyak mempermasalahkan soal materi dan waktu, juga soal revisi yang kami sampaikan. Yang kedua juga kami sayangkan dari pihak termohon dan terkait tidak menjawab secara jelas dan detail berbagai gugatan yang kami sampaikan ya, terhadap DPT, terhadap masalah-masalah lain seperti kecurangan-kecurangan yang TSM kami sampaikan. Di antaranya jelas sekali kita mengetahui bahwa petahana sebagai penguasa, sebagai pemerintah, kami TSM karena memang menggunakan berbagai kekuasaan, kewenangan, fasilitas pemerintah seperti program, kemudian anggaran, APBN, aparat ya, kepala daerah, kepala desa, bahkan RT RW sangat dirasakan oleh masyarakat pada pemilu 2019. Kemudian juga dirasakan oleh masyarakat berbagai kecurangan lainnya, yaitu BUMN, program-program BUMN, yaitu program pemerintah selalu ketika diberikan bantuan kepada selalu disampaikan ini dari Pak Jokowi, berarti menguntungkan ya salah satu pasang calon. Kemudian juga bahkan BUMN membuat kaos yang dibagikan kepada masyarakat, juga ada foto daripada Pak Jokowi. Itu salah satu bentuk ya. Jadi memang banyak sekali bentuk kecurangan-kecurangan yang dilakukan
oleh pasangan calon 01 sebagai petahana yang menguntungkan pasangan 01. Terkait BUMN kemudian juga ASN yang kemudian ini dimanfaatkan, yang diduga dimanfaatkan oleh calon presiden petahana Joko Widodo yang juga tadi sempat disinggung oleh tim kuasa hukum dari Jokowi Ma'ruf yang kemudian menjawab bahwa tidak ada pemanfaatan dari BUMN saat kampanye, kemudian juga terkait kenaikan gaji ASN itu pun sebetulnya sudah dibahas di DPR sejak tahun 2018 sehingga hal-hal tersebut juga telah dibantah tadi oleh tim kuasa hukum Jokowi Ma'ruf. Tanggapannya? Ya tentu pihak terkait membantah ya, tapi jelas sekali contoh yang sederhana umpamanya gaji daripada ke-13 umpamanya PNS pada periode-periode tahun-tahun sebelumnya itu diberikan pada bulan Juli. Gitu, kenapa tahun 2019 diberikan sebelum pemilu? Itu sederhana memaknainya bahwa memang ada kepentingan daripada pemerintah dengan memberikan gaji ke-13 sebelum pemilu, itu bukti begitu, itu TSM namanya karena terstruktur, masif dan sistematis ya. Kenapa dibaginya sebelum pemilu? THR juga diumumkan ya, sekalipun dibaginya nanti ya kan. Kemudian juga yang lain-lain ya, seperti program-program pemerintah, dana desa, program-program Raskin, PKH, semuanya terjadi peningkatan jumlah yang signifikan ya. Peningkatan gaji PNS juga pada zaman-zaman Ibu Mega, zaman Gus Dur, zaman PSB itu diberikan setiap tahun, tapi zaman Pak Jokowi hanya diberikan menjelang pemilu. Jadi memang konsentrasi daripada program pemberian-pemberian yang dilakukan oleh pemerintah hanya menjelang pemilu. Terima kasih Pak Ahmad Riza Patria, politisi Partai Gerindra sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, saat ini kami masih menantikan sidang kedua sengketa Pilpres 2019 yang saat ini tengah diskors dan akan dilanjutkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan melanjutkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Bawaslu selaku pihak pemberi keterangan. Setelah sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari pihak termohon KPU pada siang tadi dan juga tadi jawaban dari pihak atau tim kuasa hukum Jokowi Ma'ruf selaku pihak terkait juga telah selesai dibacakan, sehingga saat ini sore ini kita masih menunggu dirampungkannya pembacaan keterangan dari pihak Bawaslu. Demikian kembali ke studio, Lofi. Dari depan gedung MK Jakarta dan pemirsa, langsung kita bahas mengenai poin-poin yang tadi diutarakan di jalannya sidang eksepsi yang berlangsung hari ini. Ada beberapa poin Bang Said yang menarik. Ada permasalahan situng, begitu DPT, tadi juga disebutkan masalah Ma'ruf Amin, begitu posisi paslon ini. Nah, Anda melihatnya dari seluruh jawaban-jawaban termohon, baik itu Bawaslu dan juga dari KPU sendiri, apakah sudah memasuki pokok perkara? Ya, sudah menyentuh ya. Ini kan sudah mulai masuk tahap pembuktian kalau sidang yang sekarang ini. Nah, cuma kalau terkait dengan DPT ya, menurut saya agak berat untuk dipersoalkan gitu. Karena kita sesungguhnya telah menganut perubahan rezim dari titik beratnya, heavy-nya pada DPT. Sekarang heavy-nya itu pada KTP. Nah, ini yang saya tangkap oleh paslon 02 masih belum bisa dibedakan gitu. Ada dulu KTP itu hanya dia sebagai solusi alternatif. Kalau Mbak Lofi nggak terdaftar di DPT, hak Mbak Lofi nggak hilang untuk memberikan suara, tapi harus ada KTP. Sekarang Mbak Lofi mau terdaftar di DPT atau tidak terdaftar di DPT, Mbak Lofi harus punya IKTP. Gitu kan? Nah, jadi menyoal DPT untuk Pilpres kali ini menurut saya agak berat. Bukan berarti tidak mungkin, tapi agak berat. Kalau terkait dengan tadi misalnya posisi Kiai Ma'ruf Amin. Nah, itu memang agak menarik menurut saya. Apalagi tadi juga selain dijelaskan oleh KPU, oleh paslon 01 kuasa hukumnya, dan juga ada di keterangan Bawaslu tadi ya, sempat disinggung. Nah, itu kan coba dibandingkan dengan kasus salah satu caleg Gerindra yaitu Mirah Sumirat. Nah, kebetulan memang disebutkan oleh Bawaslu ya. Sudah disebutkan oleh Bawaslu, memang kebetulan kawan saya lama orang ini, Mirah Sumirat ini kawan saya. Jadi Mbak Mirah ini memang ketika dia pertama dapat informasi bahwa dia dicoret dari DCS untuk tidak masuk DCT gitu ya, dia masuk DCS dan tidak masuk DCT, itu dia telepon saya gitu kan, kasih tahu gitu. Nah, kalau KPU mengatakan bahwa Mirah itu tidak dicoret, itu keliru.
Mirah itu dicoret oleh KPU, bukan tidak dicoret. Jadi kalau KPU mengatakan kami memasukkan kok Mirah Sumirat, enggak, dia coret. Saya tahu betul kasus itu karena dia Mirah minta telepon saya yang memberikan masukan kepada dia. Nah, kenapa kemudian akhirnya Mirah bisa masuk tetap di DCT? Ada intervensi Bawaslu di situ. Okay. Bawaslu intervensi. Tapi padahal oleh KPU ditolak. Ditolak. Okay. Gitu loh sebetulnya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan Ma'ruf, misal ini kan belum tentu apakah betul Ma'ruf ini, Kiai Ma'ruf ini dia karyawan BUMN atau ini BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu anak perusahaan apa, dia bagian dari BUMN, itu nanti di pembuktian ya. Saya nggak mau masuk ke situ dulu. Okay. Tapi seandainya dia itu bagian dari dianggap BUMN oleh KPU, dia dicoret seperti Mirah mestinya saat itu. Okay. Tapi kan ternyata tidak. Gitu. Nah, kalau Mirah dicoret, kemudian yang benar adalah Mirah menjadi calon DCT karena ada intervensi Bawaslu setelah dia melapor melalui partainya. Di tahap mediasi, bukan adjudikasi. Bukan di tahap persidangan seperti dikatakan oleh Bawaslu tadi. Nah, yang kedua, kasus Mirah itu dia di PT Jalan Tol Jakarta ya, JLJ, saya lupa singkatannya, Jalan Tol Jakarta begitu ya. Itu dia, dulu ada caleg dua, satu dari PKPI, satu lagi dari Partai Bulan Bintang dari PBB. 2014, sama-sama teman yang Mbak Mirah ini, dia menjadi caleg dan gak dicoret. Okay. Nah, Mbak Mirah tanya, lo kok yang dulu 2014, dua orang sama-sama teman saya satu perusahaan ini, gak dicoret, sekarang kok saya dicoret? Gitu loh. Nah, sementara kasus Pak Ma'ruf, BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu, saya nggak tahu adakah caleg yang pernah punya kasus serupa. Nah, itu mungkin bisa dibandingkan nanti. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi pada kedudukannya, sebetulnya di kasus Pak Ma'ruf ini bedanya dengan Bu Mirah, yang harus dilihat lagi adalah apakah Pak Ma'ruf di dalam biodata, dalam CV yang dia serahkan kepada KPU, mencantumkan bahwa dia adalah Dewan Pengawas BNI Syariah dan atau Mandiri Syariah. Kalau Mbak Mirah, dia sebut. Kalau dia sebut berarti dia sudah jujur. Maka dia tidak boleh dicoret mestinya. Tapi kalau Pak Ma'ruf sudah memasukkan, dia nggak bisa dipersalahkan. Loh, kalau Pak Ma'ruf dia sudah menyebutkan saya BNI Syariah, saya Mandiri Syariah. Okay. Nah, kalau mau dicoret ya penyelenggaranya yang harus dipersalahkan, bukan Pak Ma'ruf. Bang Zaid, ini menarik sekali soal posisi Ma'ruf Amin, karena tadi juga sudah dijawab oleh TKN, begitu tim kuasa hukumnya, begitu definisi dari keanggotaan BUMN sendiri, begitu. Kami akan bahas lagi usai jeda, Breaking News akan kembali.